Selamat sore. Ini adalah jalan antar negara yang saat ini turun, tidak diperbaiki oleh pemerintah daerah, terutama untuk pemerintah pusat yang telah beberapa kali memakan korban, yang berada di Dusun Tebing Tinggi, Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Ini adalah akibat jalan ditutup sehingga mengakibatkan banjir di rumah warga yang terdampak karena lubangnya ditutup. Proyek yang gagal, gorong-gorong. Jadi gorong-gorong ditutup, proyeknya gagal. Sudah 4 kali memakan korban. Mohon pemerintah daerah untuk diperbaiki. Sore ini tanggal 23, tepatnya di Dusun Tebing Tinggi, Kecamatan Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, sedang mengadakan ritual adat karena jalan yang berlubang sehingga memakan korban. Pada saat ini sedang melakukan ritual adat untuk perobatan yang sering dilakukan oleh masyarakat suku Dayak. Mohon untuk pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat memperhatikan jalan ini supaya tidak memakan korban lagi.